Hai semua, selamat kembali ke Nyonya Cooking. Selalunya pada bulan Ramadan kita nak resepi yang senang dan lazat. Jadi hari ini Grace akan menunjukkan cara untuk memasak ikan cili garam Nyonya. Hidangan ini sedikit pedas tapi memang sangat lazat. Mari kita tengok bahan-bahan yang diperlukan untuk hidangan ini. Jadi apa yang diperlukan untuk hidangan ini, pertama sekali ialah ikan. Kemudian bawang putih, sedikit belacan untuk memberi lebih kepada hidangan kami. Dan cili merah, bawang merah, minyak. Kalau boleh cari limau nipis seperti yang ada di negara Malaysia yang kecil-kecil tu, lebih bagus, tapi Chris tak dapat cari, jadi limau yang besar macam ni pun jadilah. Dan sedikit garam. Langkah pertama, kita akan masakkan ikan terlebih dahulu. Selalunya ikan akan dimasak di dalam minyak yang panas, tapi untuk resepi ini Grace akan masukkan ikan ke dalam oven sebab ia menggunakan sedikit minyak dan ikan itu tetap rangup. Jadi mari kita mulakan dengan menambah sedikit garam kepada ikan. Jadi selepas menyaluti ikan ini dengan sedikit garam, tak perlu banyak, kita akan masukkan kepada di dalam pan ini dan tuangkan sedikit minyak, tak perlu banyak. Jadi kita akan masukkan ikan ke dalam oven. Ikan ini akan dibakar di dalam oven dengan suhu 200 darjah Celsius selama 40 minit. Langkah seterusnya adalah untuk menyediakan rempah cili garam. Jadi kita akan mengisahkan bawang merah, cili, bawang putih dan juga belacan. Belacan ni kalau boleh cari belacan bakar sebab baunya akan lebih wangi. Dan kita akan mulakan sekarang. Jadi untuk menyenangkan proses mengisah, Grace dah potongkan cili kepada hirisan yang lebih kecil dan tambahkan sedikit air. Tak perlu banyak, cuma sikit. Dan jangan lupa tambahkan belacan. Selepas mengisah bahan-bahan ini, kita akan masakkan di dalam pan di sini. Jadi sekarang Grace akan tambahkan sedikit minyak. Lebih kurang kita akan tumiskan rempah cili garam di sini sampai pecah minyak dan warnanya akan berubah menjadi merah yang lebih pekat sedikit. Mari kita tengok sekarang. Jadi sekarang kita dah tumiskan rempah cili garam ini sampai pecah minyak dan kita akan tambahkan sedikit garam untuk rasa. Jadi rempah kita dah siap. Grace akan tuangkan minyak yang selebihnya dan kemudian kita akan letakkan rempah cili garam ini di atas ikan. 40 minit dah pun berlalu, jadi sekarang kita akan keluarkan ikan kita dan kita akan pindahkan ikan kepada pinggan yang di sebelah ni. Langkah terakhir, kita akan letakkan rempah di atas ikan. Akhir sekali, kita akan tambahkan hirisan limau. Ikan cili garam Nyonya ini dah pun siap. Limau nipis yang kita letak di sebelah ni, kalau kita menggunakan jusnya, ini akan meningkatkan kesedapannya. Jadi untuk video-video yang lebih lazat dan senang seperti ini, jangan lupa untuk melangkani saluran Nyonya Cooking dan kita akan berjumpa di video yang seterusnya. Sehingga itu, selamat berpuasa dan selamat bulan Ramadan.